Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya saya, Bunda Lilis. Kali ini saya akan memasak. Ini saya punya 1,5 kilo tulang iga. Ini rencananya mau saya masak seperti apa? Kita ikutin aja teman-teman ya. Ini bahan-bahannya yaitu 1,5 kilo tulang iga, 2 buah tahu putih yang besar, 2 buah tempe ya, setengah lenjer, satu lenjer, ini 2 buah tempe. Dan bumbu-bumbunya yaitu 30 butir kemiri, 10 bawang merah, 7 bawang putih, 1 ibu jari jahe, 1 ibu jari lengkuas, 1 buah tomat, 15 rawit merah. Ini semua dihaluskan ya, bumbu ini ya teman-teman ya. 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok makan lada bubuk. Ini maksudnya 1 sendok makan ketumbar bubuk, 1 sendok makan lada bubuk, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan kaldu, 1 sendok makan muncung gula pasir, 4 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk. Dan menggunakan kecap nanti secukupnya ya, sesuai dengan selera. Dan ini saya air juga secukupnya ya. Ini 1000 ml ya air ya. Ya inilah teman-teman bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang akan saya gunakan dalam proses masak hari ini. Ya teman-teman, jangan lupa ya subscribe, like, komen dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya selanjutnya. Terima kasih. Mari kita ikuti proses memasaknya. Oh ya teman-teman, tadi di uraian pertama yaitu tomatnya saya menggunakan 1 ya, karena saya nggak menggunakan air asam ya, jadi tomatnya saya tambah 1 lagi ya, ini ya. Jadi tomatnya 2 buah ya. Nanti saya ituin lagi ya, ke satuin untuk di blend ya. Ya teman-teman, inilah hasilnya bumbu yang saya haluskan ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke proses menumisnya ya. Kita tumis ya, ini bumbu yang kita haluskan tadi. Kita tumis sampai wangi ya teman. Nah ini udah wangi ya teman-teman ya, bumbunya ya. Masukkan daun jeruk, daun salamnya ya. Kita masukkan bumbu-bumbu ininya ya. Inilah teman-teman, ini udah kering ya, udah ini aromanya masya Allah wangi sekali ya teman-teman ya. Ini kita tuangkan ke air yang mendidih ya, yang 1000 ml itu ya. Kita udah didihkan terlebih dahulu ya. Nah teman-teman, ini bumbunya kita masukkan ke sini ya, ke air yang mendidih. Ini wangi sekali teman-teman ya. Kita masukkan tulang iganya ya teman-teman ya. Nah teman-teman, ini kita rebus sampai empuk ya. Ya teman-teman, ini udah setengah matang ya. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman rebus ini, tadi kan airnya 1000 ml ya. Bisa teman-teman kalau masih alot tulang iga ini, silahkan ditambah air yang mendidih ya.
Kita tuangkan kecapnya ya, teman-teman. Ini kecap sesuai dengan selera ya. Ya, kita biarkan untuk mendidih lagi ya, sampai empuk ya teman-teman. Ya teman-teman, ini udah saya kasih kecap ya tadi. Ini bisa dites rasa ya teman-teman ya. Kurang apa kurang apanya, silakan sesuai dengan selera teman-teman ya. Ini kita rebus lagi sampai matang ya. Ya teman-teman, ini udah mateng ya, dagingnya tuh udah mau pada copot dari tulang-tulangnya ya. Nah, ini kita angkat ya teman-teman ya. Ya tadi teman-teman, ini kalau teman-teman rebus belum empuk, ditambah ini airnya yang mendidih ya. Tapi jangan banyak-banyak, dikit-dikit aja ya. Soalnya takut nanti kematangan dan bumbunya masih banyak airnya. Ini kan bumbunya nanti dikeringkan ya. Ya sekarang kita angkat ya dagingnya ini ya, sudah pada copot. Kita matikan kompornya. Inilah teman-teman, tulang rebus tulang ikannya udah saya angkat ya. Ya teman-teman, ini masih ada bumbunya ya. Ini kita masukkan tahu sama tempe ke sini ya, digeleprokin atau direbus sebentar ya, biar bumbunya itu meresap ya. Ini tempenya saya potong-potong begini ya, ini diiris-iris kayak begini ya, biar meresap. Ya udah, kita masukkan tempenya, kita aduk ya, biar bumbunya meresap ya. Ya teman-teman, ini saya tambahin air mendidih ya. Ini biar airnya nanti bumbunya ke tempenya meresap ya. Soalnya mau saya geleprekin ya. Dan ini juga tahunya dimasukin ya. Ini tahunya saya potong seperti ini teman-teman tuh ya, dibagi dua. Kita rebus ya, kita geleprekin ya, biar bumbunya meresap ke dalam tahu sama tempe ya. Ya teman-teman, ini hati-hati ya, harus sambil diaduk-aduk ya. Soalnya bawahnya takut ini ya, takut gosong ya. Nanti hitam, gosong jelek kan ya. Nah, ini udah mulai menyusut airnya ya. Udah mulai matang tahu tempenya. Nah, ini udah ini ya teman-teman ya, udah meresap ya bumbunya ya. Nah, udah airnya aja udah menyusut ya. Kita angkat tahu tempenya ya, kita matikan kompornya ya. Inilah teman-teman, tahu tempenya ya, udah saya angkatin ya. Ini wangi sekali teman-teman, enak rasanya teman-teman ya. Ya sekarang kita keringkan sisa bumbunya ya. Nah teman-teman, ini ada sisa bumbunya ya. Ini mau saya keringkan ya. Nah teman-teman, ini udah mengering ya. Kita matikan kompornya, kita angkat. Ini teman-teman ya, ini tulang iganya, ini yang udah duluan tadi direbus sama bumbu. Dan ini tempe sama tahunya. Dan ini bumbu yang saya keringkan ya, ini bisa untuk sambal ya. Ini sebetulnya semuanya udah matang teman-teman ya. Ini udah bisa untuk disantap ya, ini rasanya enak sekali ya. Tapi kita cari sensasi lagi ya. Ini kita panggang sebentar ya, tulang iganya kita panggang sebentar ya.
Ya, kita lanjut ke proses panggang tulang iganya ya. Ya, kita panaskan panggangannya ya. Ini saya panggang dengan api kecil aja teman-teman ya. Kan ininya juga udah matang ya. Nah teman-teman, ini udah ya, kita angkat ya. Udah angkat ya. Nah, udah. Nah, ya. Ini wangi sekali teman-teman ya. Mantap deh ya. Nah, ini kan udah matang, udah mau pada copot dari tulangnya teman-teman ya. Ya, inilah teman-teman hasil masak saya hari ini, yaitu ini bakar tulang iganya ya teman-teman. Ini masya Allah teman-teman, ini gurih sekali ya, wangi ya. Nah, lihat ini tulang iganya ya, ini saya bakar ya. Dan ini tahu tempenya ya. Ini teman-teman, tahu tempenya mau dibakar juga bisa ya, tapi ini saya nggak dibakar ya. Ini enak sekali, ini udah meresap ke dalam ya bumbunya teman-teman ya. Dan ini bumbunya ya yang saya keringkan ya, ini bisa untuk sambal ya. Dan ini lalabannya ya. Ya, silakan teman-teman untuk mencobanya ya. Dijamin tidak akan kecewa teman-teman ya. Karena menu ini enak sekali ya. Gurih dan sedap ya. Pasti disukai sama anak-anak ya. Ya, silakan teman-teman, jangan sampai enggak mencoba ya. Nanti penasaran deh, kecewa ya. Ya udah teman-teman, terima kasih sudah menemani masak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.